Assalamualaikum. Okey, hari ini jom kita buat kari pak pusing. Okey, mula-mula kita masukkan 1/4 cawan minyak masak dan 2 sudu besar margarin. Kita akan panaskan dia sehingga cair. Okey, apabila dah cair, kita padamkan api dan kita biarkan seketika. Okey, untuk buat kari pak pusing ni cabai guna ataupun serbaguna ni. Okey, kita ambil bekas, kita masukkan dalam 300 gram tepung gandum. Cabai dah sukat siap-siap. Okey, masukkan sedikit garam. Kita gaul sehingga sebati. Okey, kemudian kita ambil minyak dan margarin yang kita cair tu, kita masukkan sedikit demi sedikit. Okey, tips dia kat sini adalah untuk nak buat kulit karipap kita lebih rapuh, lebih rangup. Okey, kita masuk sikit-sikit je ya. Waktu ni kita gaul guna apa kayu lah, apa yang ada lah, jangan guna tangan sebab minyak tu masih panas. Okey, kita masukkan semuanya. Okey, waktu ni cabai tukar pakai tangan je sebab kita nak menguli dia. Waktu ni kita uli sampai dia membentuk macam serbuk roti tu. Macam ni. Okey, kemudian kita akan masukkan air. Air yang cabai guna ni air sejuk lah, air yang dalam peti ais tu. Kita guna dalam 125 ml saja. Kita masuk sedikit demi sedikit. Waktu ni kita cuba ulilah sehingga dia membentuk dough. Kita masuk air tu sikit-sikit je ya, sehingga air tu habis. Okey, apabila dah dapat dough macam ni, dan kita akan rehatkan dough seketika. Okey, kita nak buat dough yang kedua pula. Cabai guna tepung beras sebanyak 150 gram dan juga margarin sebanyak 125 gram. Okey, kita akan menguli dia sehingga membentuk dough. Dia dah macam kita dapat macam ni lah dough dia. Okey. Sekarang kita akan ambil dough yang pertama. Okay, kita akan bahagikan kepada 8 bahagian. Okay, waktu ni cabai agak-agak je lah ya. Kita tak sukat apa pun. Ada setengah orang dia sukat lah ditimbang kan, nak dapat berat tu sama cabai agak-agak je. Sebab kita pun nak buat untuk makan sendiri saja. Jadi kita agak-agak je lah. Okay, kita buat berbola lah. Okay, kita dah dapat 8 berbola macam ni. Kita ambil dough yang kedua. Pun sama juga, cabai agak-agak je kita bahagikan kepada 8 bahagian dan kita buat berbola. Okey, dah dapat 8 berbola kecil ni. Ambil dough yang pertama tadi, kita lepeh-lepehkan dia dan kita ambilkan berbola yang daripada dough kedua tu masuk ke dalam dough yang pertama ni, macam ni. Okey, waktu ni kita kena pastikan dia betul-betul masuk ya. Berbola pertama kedua tu masuk dalam berbola pertama sebab kita tak nak nanti aduh tu terbuka. Kita buat bulat-bulat macam ni lah. Okey, sekarang kita dapat 8 berbola. Dan kita ambil yang berbola pertama tu, kita picit-picitkan dulu supaya apa berbola yang duduk dalam tu dia melekat. Okey, sekarang kita dia bergerak pula. Sekarang kita akan canaikan dia. Okay, lepas dah canai, kita gulungkan dia macam ni. Yang ni ikut kreativiti lah, cabai nak cepat kan. Okey, lepas tu kita canaikan dia sekali lagi. Okey, kemudian kita gulungkan dia. Dia nak buat ni renyah sikit tapi sebenarnya kalau dah selalu buat cekap tau. Okey, dan kita bahagikan kepada 3 bahagian. Kemudian kita ambilkan yang satu yang kita gulung tu dan kita canaikan dia. Okey, waktu ni kita canai secara elok-elok lah sebab kita dah apa nak dapat kita punya pusaran karipap tu kan. Nampak tak?
Okey, bila kita dah bentuk dia dengan cantik macam ni, dan kita masukkanlah inti ke dalam dia. Lepas tu kita akan claim dia. Waktu nak claim ni, yang ni perlukan kreativiti lah. Kalau kita selalu buat, cekap lah kan. Kita mula daripada bawah dan kita claim perlahan-lahan. Tengoklah cara Chubby buat. Guna apa? Tengok jari yang Chubby buat tu. Yang penting kita punya apa, pusaran keripak pusing kita tu nampak. Nampak tak? Okey, Chubby nak tunjuk lagi sekali cara nak claim. Ada setengah orang dia tak pandai claim. Okey, Chubby nak tunjuk. Okey, yang tepi-tepi tu biarlah, kalau tak cantik pun tak apa sebab kita nak claim lepas ni. Okey, mula-mula kita cantumkan dia, pastikan apa, tepung tu tercantum dengan kejap supaya nanti inti tak terkeluar. Tekan-tekan dia macam tu. Okey. Lepas tu kita akan mula daripada daripada hujung sekali. Tengok jari Chubby ya, yang sebelah kanan tu. Okey, kita claim satu. Macam tu. Arah jari tu tak berubah tau. Yang berubah tu adalah karipap tu yang dikontrol oleh tangan kiri tu. Jari tu still arah yang sama. Okey, kalau kita selalu buat dia akan jadi lebih cantik. Chubby ni jarang-jarang buat ni. Setahun sekali pun belum tentu. Okey, alhamdulillah. Okey, nampak tak? Pusaran dia pun nampak cantik je. Kita punya pusaran karipap pusing tu. Okey, ini bahagian yang kita dah siap. Sekarang kita nak proses ke ke proses menggoreng. Okey, pastikan waktu nak goreng ni api dia apa sederhana saja dan minyak ni janganlah terlalu panas. Okey, nampak ni dah siap, boleh dah diangkat dan siap untuk dihidangkan. Alhamdulillah, dah pun siap. Selamat mencuba.